Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhir saya nak pesan, karena orang yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut tentang sesuatu tersebut. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang suka dengan sesuatu, dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Maka orang yang cintakan Rasul akan banyak menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita telah memberikan satu ubat yang paling besar untuk kita elakkan diri kita daripada cabaran yang besar pada akhir zaman ini. Jadi saya tak tinggal tuan-tuan dengan tajuk ni. Nah. Saya tuan-tuan kata saya lari tajuk pula, saya lari tajuk ni. Duk ikut tajuk daripada awal lagi sampai habis. Halah ni saya bagi ubat dia. Apa ubat yang ditinggalkan oleh Rasul untuk kita selamatkan diri kita dengan cabaran akhir zaman ni? Ubat dia apa dia? Ubat dia adalah dengan cara kita membanyakkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan salawat kepada Nabi. Dan ini ramai orang pandang ringan. Dia kata takkan nak salawat saja. Kalau salawat saja, minyak turun ke? Oh. Hey. Nah. Salawat saja minyak turun. Korang-korang turunlah hang punya nafsu. Tuan-tuan, banyakkan salawat kepada Nabi. Jadi, adakan majlis kadang-kadang dalam keluarga kita salawat. Ingatkan anak kita dengan salawat. Ceritakan mereka tentang kelebihan salawat. Jadi, kena buat macam tu. Ada seorang lelaki yang mana setiap hari diceritakan dalam hadis saya. Lah, san, habislah takbir. Habislah, habislah. Tuan-tuan, jangan bimbang. Saya pun lapar ni. Nah. Ada satu cerita Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu ketika mana selesai beliau tawaf, beliau bersandar di tiang dalam Masjidil Haram menghadap ke arah Kaabah. Karena melihat Kaabah adalah ibadah. Ketika dia tengok Kaabah, dia nampak seorang lelaki sedang bertawaf. Yang mana lelaki ni mengangkat kaki, letak. Lambat jalan dia. Maka Sayyidina Abdullah bin Mubarak terus pergi kepada lelaki tersebut dan tanya kepada dia, apa yang sebabkan kamu jalan lambat ni? Waktu tawaf ni jalan lambat betul? Nah, dah lah tujuh pusingan. Kamu jalan lambat pula. Kata dia, saya berselawat kepada Nabi dengan setiap langkahan kaki saya. Setiap langkah saya berselawat kepada Nabi. Dia kata, apa yang menyebabkan kamu buat macam tu? Maka lelaki ni pun cerita. Dia kata, wahai tuan, dulu saya dalam perjalanan bersama dengan ayah saya. Saya dalam perjalanan untuk menunaikan haji. Sampai di pertengahan jalan kami datang naik kapal. Kapal laut. Sampai di pertengahan jalan kami berhenti berehat. Ayah saya jatuh sakit. Dan dia dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala pada malam tersebut. Yang lebih menyedihkan saya, ayah saya bertukar kulitnya menjadi gelap yang segelap-gelapnya. Jadi kulit yang gelap yang menunjukkan bahawa dia ini adalah orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tuan-tuan, orang yang kalaupun kulitnya gelap tetapi dia ni lazimi salawat dan juga kulitnya selalu dibasahkan dengan wuduk dan sebagainya, wajahnya ada nur. Lepas kita boleh bezakan muka orang yang Islam yang bukan Islam. Tengok dengan hajar nampak riak wajah je tahu dah kata ni Muslim. Yang ni bukan Islam. Hanya kerana apa? Kerana wuduk. Kerana nur yang ada di wajah tersebut. Jadi tuan-tuan, waktu ketika kata lelaki ni, ketika ayah saya malam tersebut bertukar wajahnya segelap-gelapnya, dan saya tahu kata ayah saya su'ul khatimah. Buruk kematiannya. Saya menangis sepanjang malam tersebut di sisi ayah saya. Kerana saya bimbang bagaimana nak jawab esok dengan kawan-kawan yang lain yang bersama dengan kami dalam rombongan. Pada malam tersebut, waktu ketika saya sedang menangis, saya tidur, mimpi saya bertemu dengan seorang lelaki yang kulitnya putih kemerah-merahan, memakai pakaian yang segak putih, memakai serban, masuk ke dalam kemah kami, dan kemudian lelaki tersebut menyapu badan ayah saya sehingga bertukar ayah saya menjadi dengan wajah yang sangat cantik dan bercahaya. Saya sangat gembira. Saya kemudian terus pegang kain jubah lelaki tersebut dan saya tanya kepada dia, billahi, demi Allah, tolong bagi tahu kepada saya, siapa kamu? Maka kata lelaki tersebut, kamu tak kenal saya? Kata saya tidak kenal. Ana Rasulullah, kata dia. Saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada ayah kamu pada malam ini untuk memberi syafaat kepada dia. Ya, ayah kamu banyak melakukan kejahatan. Ayah kamu buat silap yang banyak. Tapi ada satu benda yang dia tidak pernah tinggal. Dia tidak pernah tinggal sebelum tidur berselawat kepada aku. Maka disebabkan tu, hari ini saya datang untuk memberi syafaat kepada dia sebelum di akhirat nanti. InsyaAllah. Kata lelaki tersebut, mulai malam tersebut, saya berjanji, setiap langkah kaki saya tidak akan letakkan. Melainkan saya berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya langkah, saya akan selawat kepada Nabi. Saya tak akan basahkan mulut saya melainkan dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada seorang ulama mengatakan bahawa kalaulah seorang mengetahui apa yang ada dalam salawat, maka selepas solat lima waktu
dia tidak akan lakukan perkara yang lain melainkan berselawat kepada Nabi SAW. Dia tidak akan buat benda lain melainkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, lazimi selawat. Lazimilah selawat. Karena Nabi kita menyebut dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi kita mengatakan, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah berselawat kepadanya 10 kali. Tuan-tuan. Dan kata Nabi, man salla alayya ashran, siapa yang berselawatku kepada aku 10 kali, sallallahu alaihi mi'ah, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali, 100 kali. Dan kata Nabi lagi, man salla alaiya mi'atan, sallallahu alaihi alfa, siapa yang berselawat kepada aku sehari 100 kali, Allah berselawat kepadanya 1000 kali. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man salla alaiya alfan fi kulli yawmin, fi kulli yawmin alfa marrah, siapa yang berselawat kepada aku 1000 kali sehari, zahamat katifuhu katifi ala babil jannah. Masya Allah. Akan berlaga bahunya dengan bahuku di depan pintu syurga Allah Ta'ala. Maknanya apa dia? Orang yang lazim selawat sehari 1000 kali, dia akan masuk syurga dengan Nabi SAW. Berlaga bahu dia dengan Nabi SAW. Dalam hadis Nabi kata, man salla alaiya alfan fi kulli yawmin alfa marrah, siapa yang berselawat kepada aku sehari 1000 kali, haramallahu jasadahu ala nar, Allah mengharamkan jasad dia daripada api neraka Allah Ta'ala. Maksudnya orang yang selawat 1000 kali sehari, dia ni bukan ahli neraka dah tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, khitab ini, seruan ini kepada orang yang beriman, maknanya yang berselawat ini confirm beriman kepada Allah. Takkan selawat seorang tadi kepada Nabi melainkan dia ni orang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan beriman ke tidak dengan Allah, hari itu selawat ke tidak dengan Nabi. Kalau tak selawat pun, kalau kita selawat juga dalam semayang, alhamdulillah ada juga semayang tahiyat, wajib selawat. Tak selawat tak sah semayang kita. Nak jadikan kita ni beriman kepada Allah, bagaimana dengan yang tak semayang? Tak semayang dengan tinggal selawat. Weh, tak semayang dengan tinggal selawat, habis tu tak semayang, InsyaAllah dia akan semayang lepas tu. Takkan selawat saja lepas tu tak semayang. Sebab tu ada seorang lelaki yang minum arak, dan kemudian lepas minum arak kena godam, minum arak lagi, kena godam lagi, minum arak lagi. Akhirnya para sahabat pakat kutuk dia, pakat laknat dia. Sebagian sahabat kata laknat dia, laknat dia ni, memang celaka betul lelaki ni. Asal minum arak, minum lagi, minum lagi, minum lagi, lepas kena hukum pun minum lagi. Maka kata Nabi SAW, bila Nabi dengar ada sebahagian orang yang mencela sahabat ini yang suka minum arak, Nabi kata, la tal'anhu, jangan kamu laknatnya. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Nah, jangan kamu laknat dia, kerana dia ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Faham tuan-tuan? Jangan tengok kita dengan maksiat seseorang tersebut, kita kata dia ini tidak cinta kepada Allah dan Rasul. Kemudian dia lakukan maksiat tadi, tapi dalam hati dia penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Maksudnya nak kembalikan dia kembali kepada Allah, kembali macam mana? Kembalikan dia dengan cinta. Sebab itu tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Allah dan Rasul, melainkan melalui hub. Melainkan melalui hub. Jadi saya rasa cakap itu dulu. Nah, moga-moga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua pada akhir zaman ini, kerana kita semua sekarang berada di penghujung zaman dah tuan-tuan. Ini kata guru kami Syekh Ali Jumaah, tanda-tanda akhir zaman yang pertengahan telah selesai. Sekarang kita telah masuk pada tanda-tanda besar akhir zaman. Kita dah masuk pada tanda-tanda akhir zaman. Maksudnya kata Syekh Ali, pada awal kurun yang ke-20 telah selesai. Awal kurun ke-20 ataupun awal kurun yang ke-19 telah selesai semua tanda-tanda pertengahan akhir zaman. Tanda-tanda pertengahan dah selesai dah sebenarnya. Sekarang sudah masuk pada tanda-tanda akhir kepada akhir zaman. Yang sebelum keluarnya Dajjal, dah ada tanda-tanda dah. Dah keluar banyak dah tanda-tanda dah tuan-tuan. Sekarang kita dah ada pada penghujung zaman dah. Dan bagaimana cabaran kita pada waktu sekarang ni, bagaimana kita nak selamatkan diri kita, melainkan kita berpegang dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita telah meninggalkan suatu amalan yang sangat besar, yang telah disuruh oleh Allah Ta'ala, yang telah diminta oleh Allah Ta'ala, yang amalan ini juga dilakukan oleh Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala sendiri menyebut dalam Al-Quran, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sehingga ada seorang ulama mengatakan bahawa kalau seorang bertanya kepada saya, apa yang Allah Ta'ala lakukan sekarang, maka saya tidak akan segan mengatakan bahawa Allah sedang berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala mengatakan, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Yusallu dengan fa'il mudara', mudara' bermakna dawam wal istimrar, dengan makna berterusan dan juga bertajaddud, maksudnya akan berlaku detik demi detik. Walaupun Allah tidak dikaitkan dengan masa,
Tapi kalau ditanya kepada kita apakah perbuatan Allah sekarang, maka kata sebahagian ulama, kami tidak akan segan untuk menjawab bahawa Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Allah berselawat kepada Nabi dan kita mengabaikan perkara tersebut, maka kita telah mengabaikan suatu yang azim, suatu yang agung, yang telah ditinggalkan, yang telah dianjurkan, yang telah diarahkan oleh Allah kepada kita. Maka inilah yang akan menyelamatkan kita dengan cabaran akhir zaman ini, insyaAllah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon ampun, mohon maaf kerana panjang bicara saya pada malam ni. Moga-moga tuan-tuan semua dapat mengambil manfaat. Dan yang paling utama pada malam ni, kita balik, jangan tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Ada soalan? Ada soalan kah? Tak ada soalan apa. Cuma saya nak minta tuan-tuan semua pakat ikut saya ramai-ramai je. Ha, ikut saya kita baca ni ramai-ramai. Okay. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Tuan-tuan, dalam hadis disebut siapa yang membaca pada setiap pagi atau setiap harinya dibaca jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, akan ditulis dengan satu ucapan tersebut oleh 70 malaikat. Yang malaikat tersebut akan letih, ini bahasa balaghah dipanggil, maksudnya mereka tak akan letih. Cuma ni mereka telah meletihkan 70 malaikat untuk menulis pahala bacaan ini selama 1000 subuh. Dalam riwayat selama 2000 subuh. Maknanya 1000 subuh maksudnya 3 tahun, tuan-tuan. 3 tahun. Kalau 2000 subuh dalam riwayat yang lain, 2000 subuh maknanya 6 tahun. Kalau baca 3 kali tadi berapa? 6 kali 3. 18 tahun, tuan-tuan. Malaikat tu akan tulis lagi pahala. Saya semalam dah baca dah 3 kali. 18 tahun dah. Ni malam ni pula baca 18 tahun lagi. Jadi malaikat akan tulis pahala selama 36 tahun. Tak akan selesai ditulis pahala tersebut. Mereka akan tulis pada setiap hari. Setiap hari akan tulis. 70 malaikat akan tulis. Bayangkan tuan-tuan. Jadi jangan lupa untuk baca pada setiap pagi. Nah, kita kata kesian kat malaikat, tuan-tuan. Nah, letihlah mereka nak kena tulis. Kita semalam dah baca dah, jadilah tu. Nah, setahun lagi kita bacalah. Malaikat takkan letih, Allah Ta'ala akan ganti lagi. 70 lagi pula akan tulis pula. 70 lagi pula akan tulis, kerana malaikat takkan selesai. Malaikat ni adalah makhluk Allah Ta'ala yang terlalu banyak. Yang terlalu banyak, dan mereka ni nanti akan ditugaskan oleh Allah untuk tulis perkara tersebut. Apa dia baca dia? Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Ingat tuan-tuan, baca tu. Nanti saya akan minta tulis-tulis kat belakang tu. Tulis dekat papan putih tu, pakat-pakat, baca lepas ni. Lepas tu ada sebahagian orang lepas subuh dia akan buat yang tu. Habis-habis main subuh dia akan baca jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Apa maksud dia tuan-tuan? Jazakumullah maksudnya telah apa ni, ucapan terima kasih kepada Allah yang telah mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maksudnya ini ucapan yang kita ucapkan untuk kita bersyukur dengan Nabi kita Muhammad diutuskan kepada kita. Dan ini akan mendapat pahala yang sangat agung.